Kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat berpangkat, oke? Yaitu 44 pangkat 40 dibagi 88 pangkat 20. Berapakah nilainya? Ya, kita bisa ubah nih. 44 itu menjadi 4 kali 11. 4 kali 11 dipangkatkan 40. 88-nya juga kita ubah menjadi 8 kali 11 pangkat 20. Nah, ingat bahwa perkalian bilangan kemudian dipangkatkan suatu bilangan, yaitu misalnya kita tulis A kali B dipangkatkan N, maka akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, berarti pembilangnya menjadi 4 pangkat 40 dikali 11 pangkat 4. Sedangkan penyebutnya 8 pangkat 20 dikali 11 pangkat 2. Nah, sekarang ingat di sini ada pembilangnya 11 berpangkat 40, penyebutnya juga 11 berpangkat 20. Oke. Berarti basisnya sama. Ingat, kita bisa tulis pembagian A pangkat P dibagi A pangkat P. Nah, pembagiannya boleh kita tulis dalam bentuk titik 2 atau pembilang dan penyebut. Maka ini akan sama dengan A dipangkatkan P dikurang Q. Ya. Oke, berarti 4 pangkat 40-nya tetap. Nah, berarti ini 11 pangkat 40 dikurangi 2. Oke. Penyebutnya berarti sekarang tinggal 8 pangkat 20. Oke. Nah, berarti 4 pangkat 40 dikali 11 pangkat 20 dibagi 8 pangkat 20. Oke, kita salin karena tempatnya penuh. Ya. Sekarang lihat antara 4 pangkat 40, 8 pangkat 20. Ini 4-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 dipangkatkan 40 dikali 11 pangkat 2 puluh 8 pangkat 8 itu bisa dibuat menjadi 2 pangkat 3 di nanti dipangkatkan 20. Oke, berarti ini bilangan pangkat berpangkat. Ingat, kalau kita punya A pangkat N kemudian dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A dipangkatkan N dikali M. Nah, berarti ini kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 2 kali 40 kali 11 pangkat 20 untuk pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya 2 pangkat 3 kali 20. Oke. Berarti hasilnya pembilangnya adalah 2 pangkat 80 dikali 11 pangkat 20, penyebutnya yaitu 2 pangkat 6. Sekarang ingat, ini basisnya sama, pembilang 2 pangkat 80, penyebutnya 2 pangkat 6. Kalau ingat, berarti kita bisa tulis A pangkat P dibagi A pangkat Q, yaitu tadi adalah A dipangkatkan P dikurang Q. Ya. Berarti ini kita bisa tulis, ya, 2 pangkat 80 kurangi 60 dikali 11 pangkat 2. Berarti sama dengan 80 kurang 60, 11 pangkat 2. Sekarang lihat, ini semuanya masing-masing sudah bilangan berpangkat 20. Nah, ingat kembali. Salin nih. Ya, tapi ini adalah dari kiri ke kanan. Kalau maaf, dari kanan ke kiri. A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan A kali B dipangkatkan N. Maka ini bisa ditulis sama dengan 2 kali 11 dipangkatkan 20. 2 kali 11 yaitu 22. 22 pangkat 2. Jadi alhasil 44 dipangkatkan 40 dibagi 88 dipangkatkan 20, hasilnya adalah 22
di pangkatan 20. Ya, silakan nanti bisa coba. Bagaimana kalau kita langsung 44 itu kita ubah menjadi 2 kali 22? 88 itu 4 kali 22. Silakan nanti hasilnya saya yakin akan sama saja. Saya yakin matematika itu mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.